Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam pramuka. Kakak-kakak, kali ini kita menyaksikan materi lomba memasak khas Nusantara. Kita lihat bahwa di layar ada beberapa hidangan yang sudah dibuat oleh adik-adik kita Pemalang. Bermacam-macam makanan khas Nusantara yang berasal asli dari Kepulauan Meranti. Ini rata-rata makanan menggunakan bahan baku sagu, kawan-kawannya. Ada mie sagu kering, ada macam bubur ini, bubur sagu rendang, sagu lembab, ini apa namanya, ada pengat ya, pengat pisang ya, ada mie sagu lembab ya. Banyak sekali ini khas dari Kepulauan Meranti. Nah, ini saya belum tahu ini apa namanya. Iya, khas yang dibuat oleh adik-adik kita dalam materi lomba memasakkan khas Nusantara, khususnya dari Meranti. Ya, materi lomba ini dinilai oleh 3 juri, yaitu Kak Mulasin, Kak Susiana, dan Kak Desis Rahidi atau Kak Oci. Ini ada juga Sempolet nampaknya. Nah, kakak-kakak andalan yang lain yang melihat ini sudah tidak tahan, ingin mengeksekusi juga. Nah, memang menarik ini. Ini ada kepurun. Selain rasa juga teknis menghidangannya ya, yang menghidangkannya juga nilai ternyata ini luar biasa. Oh, itu ada martabak mie ya. Ada martabak mie, kita lihat itu ya. Kak Susi menilai enak kata Kak Susi. Nah, ini yang tahu ini apa nih? Ini pakai ini ya? Itu berbahan mie sagu juga sih sepertinya ya. Kak Epi mau coba ya. Ada settingan tambahan menggunakan kuah. Kak Oci menerangkan bahwa itu ada caption keterangan dari makanan bahwa makanan tersebut harus dengan lawannya yaitu sambal ya. Itu kita lihat ada apa itu? Seperti lokan ya. Lokan dimasak sambal dicampur dengan tepung sagu. Yang jual tempat namanya ya, sebelum dihidang inilah proses sebelumnya. Sewaktu adik-adik mengetahkan atau menyalakan tangan, cepat sekali dalam makanan yang berbahan dasar dari sagu, sagu olahan maupun sagu yang masih tepung sagu. Ini ada di putri, sudah menggunakan sambal. Satu kali
Baik, sudah dengan sekali lagi SD Negeri 9 Ini bintang-bintangnya Masih ada dua permainan. Untuk permainan yang keempat, yakni membawa kelereng pakai sendok. Sudah bawa sendok masing-masing? Kalau yang belum ada di sini cukup kertasnya. Silakan bawa pakai waktu 10. Gitu kan? Nanti kita praktekkan ya. Di depan tim penilai. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.